Anak-anak Wira diri. Ngarem kabeh alhamdulillah. Lul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 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini udah reda ya teman-teman. Alhamdulillah banget. Hawanya dingin. Ini 15 menitan yang lalu nih. Bener-bener gak ada air yang turun dari langit. Alhamdulillah. Dan ini anak-anak sama ya dilepas. Biar olahraga sebentar ya teman-teman. Kasihan karena dari kemarin ini anak-anak nggak keluar sama sekali. Nah, biar lompat-lompatan kayak gini. Nyepopres tempatnya. Ini karena hujan itu mau buang sampah juga belum bisa. Mau bakar sampah ayah belum bisa. Nih, anak-anak penjelajah. Biar olahraga ya teman-teman. Tadi siang sama ya sudah dikasih transfer vektor buat menjaga imunnya ya teman-teman. Halo Tom, gimana Tom, kabarmu Tom, sehat? Keliling semua teman-teman, ke depan, ke belakang, ke depan, belakang. Bangun tidur ya ketepen ini. Ini si Agni teman-teman. Si gembrot. Ya apa Malika? Ayo sana lo main-mainan sana lo. Tuh, yang mainan di situ itu pom-pom tuh. Langsung menjelajahi. Ini pintunya memang Mak Miu tutup ya, biar anak-anak di luar semua. Kayak gini teman-teman, kalau habis dikeluarin tuh anak-anak itu kayak kepo gitu loh, kayak nggak pernah keluar. Biasanya bangun tidur diumbar. Nah ini ya kayak gini. Pada masuk kandang iki ya nyapo. Pada ngengkuk boyok, capek di kamar terus ya. Si Sekalet, Bu Camat, kecantikan Bu Camat teman-teman. Dengar suara motor, langsung dengongok dia. Pembalap semua. Oke, ikan, masya Allah, ikan juga tambah kuen tuh teman-teman. Ayo kayak gini nih. Kok dek sampah itu ya sampah kerdus loh, masya Allah. Nggak boleh. Ini loh si siapa ini? Kayak gini teman-teman. Ini si siapa si Osin itu kayak gitu teman-teman. Ini padahal kenyang dia. Nah, ini sampahnya, sampahnya juga kita belum bisa buang karena kan 3 hari ini hujan. Kalau kita buang nanti malah jadi kayak bubur teman-teman ya. Insya Allah besok pagi baru sampah dibuang. Yang ini menyanyi ini. Ya turun yang mainannya sama mainnya. Itu. Enggak pakai sendal, pakai sendal. Dia milih sendal deh ya. Main sini, pakai sendal. Apa? Geli. Geli. Oh, dia ambilin sandal. Geli, iya. Ini tetep loh. Ditaruh kandang aja ya, kalau kayak gini. Padahal sampah kardus loh, apa sih dicari? Enggak, kok ini jen. Kayak gini. Ini kok dari tuman. Cuman ini ditok nih, benar olahraga malah. Ngunuan. Duh. Ini lanang apa wedok ini? Kayak ini. Ya. Kok kayak nutut titite? Ya enggak geli sakit ya. Ayang, apa? Kok kayak metu titite sih gigi? Itu. Kok kayak metu titite? Enggak, itu loh. Aku enggak lihat sebentar.
Iki kan jadi dokter ini wedok ya. Lah kok metu titite? Kecil ngono. Mau enggak tahu, bentar. Oh sih. Bentar enggak boleh langsung dulu. Cek tolek. Lek cewek biasanya kan enggak metu bungane ngono kuwi. Kan bentar juga aku juga enggak tahu. Jadi dokter ini cewek ya? Iya. Oh cewek. Tapi kok metu kembang bungkul leh luru. Men cek tak men dulu. Bentar. Ayo masih kecil. Ki. Awas ade kalau jepit lo ntar. Kulo. Oh bukan cewek ini. Cewek, bulu. Ya. Bulu tok. Oh bulu tok. Apa nek kembang bungkul. Woi, kepo kabeh, do diambusi kabeh. Pak lurah. Seneng banget nih teman-teman mereka. Jamaluddin ini mainan. Wes kangen. Dek kan kemarin bisa lepas sendiri, tapi oh, sekarang iya. Kan seharian dia enggak dilepas. Jadi dia main-main. Ini sama ayah ditaruh depan lagi ya, teman-teman. Ditaruh belakang mainannya wis. Mana? Ini. Apa ini mainannya kenapa? Itu tadi gara-gara aku jengkel sama si siapa? Pom-pom, dikencingin. Diwuyui. Oh. Jadi enggak pas kena. Waktu jam berapa? Sekitar jam 10.11 sana. Mm-hmm. Aku keluarin, aku cuci dulu teman-teman. Pom-pom, makanya aku hukum, aku taruh di kandang gara-gara itu kencing dia sama apa? Sembarangan. Bisa dikencingin di sini loh. Jadi ngawur tau si pom-pom ya. Langsung dihampiri sekalet ya di Elma. Kangen, nggak mainan lo. No. Di Elma ya. Tuh. Mulai rame juga jalannya. Banyak orang keluar, soalnya kan udah terang. anak-anak Mira diri. Ngarem kabeh alhamdulillah. Lo. Jamal iso munggah dhuwur kala. Apa? Di Jamal kebiasaan itu naik ke atas. Tarjo kondi ke tarjo ke. Kira ini lulul munggah. Sini dek. Berapa minggu enggak aku mendiin? Tiga. Hampir satu bulan loh. Hampir satu bulan nggak ada yang mandi nih. Iya nggak ada yang mandi. Ya. Soalnya repot. Ini repot, dulu pasang paving terus hujan terus ya wis. Tapi nggak apa-apa. Ini jadinya buluk nggak apa-apa. Yang penting sehat semua. Pokoknya cuaca mendukung ini aku mandiin teman-teman. Tapi bertahap nggak langsung serentak teman-teman nggak mampu. Dilempoh. Iya maksimal 3-5 lah sehari. Gue direbut nih kok nangis nih Elma. Pecicilannya. Awas, dek. Awas, ada ekor ya, Tarjo. Awas, itu loh, benangnya kakimu loh. Awas, pusing. Tapi iya muter-muter. Tidak boleh, muter-muter. Alhamdulillah, terang ya. Iya. Muka-muka yang kok bengi ya. Ya, terang lah. Mudah-mudahan terang. Kalau hujan. Kalau hujan kasihan lah warga Lodoyo ya khususnya teman-teman. Sebenarnya nggak cuma warga Lodoyo, ada 4 desa sih yang di Blitar Selatan. Oh ya itu juga teman-teman terima kasih buat Kak Winda Diani ya, kalau nggak salah Kak Winda Diani telah membantu untuk donasi mie instan teman-teman ya. Jadi kemarin jujur saya buka open donasi di WhatsApp, cuma di WhatsApp ya teman-teman untuk donasi mie instan, jadi seikhlasnya aku langsung menghubungi rekan saya yang udah di sana, kita langsung transfer ke tokonya, langsung diambil barangnya, langsung dikirim ke apa posko. Ke lokasi ke posko, ke titik-titik bencana ya teman-teman. Udah tak kirim videonya. Oh udah ya, minta doanya aja semoga banjirnya ini surut. Loh. Ada enggak apa-apa. Lah kok melok ngeprok kaya pusing. Enggak apa-apa, berdiri. Mungkin sengaja dia duduk gitu. Ini mainan bola. Aring. Kasihan loh sebenarnya lihat sih. Taruh kandang yang gede ini ya. Siapa?
Osin. Itu si osin. Iya. Lo ditok nih yo langsung nyeker-nyeker ngono lho osin. Iya, padahal kenyang lho. Tengah sampai RP meledak. Kebiasaan sih dia teman-teman. Padahal perutnya kayak gini. Nah iyo. Gak tau lah. Awas adek. Adek awas. Ojo naik turun naik turun. Kalau Agni mainan bola dulu. Pemandangan sore hari yang sangat indah kayak gini teman-teman. Anakku malah prak. Ditunggu nih sama Tarjo ini. Jadi pemain sepak bola semua. Nah, kalau si Jamal itu biar gimbul teman-teman, tapi dia itu aktif kayak aktif, si kayak ini. Kalau si Suti sebenarnya aktif loh, cuman dia kan kalau lari kayak barongsai teman-teman, kepalanya ding. Dugem terus kok si Suti, geleng-geleng. Geleng-geleng terus. Tapi ya lumayan pesat toh perubahan ini. Iya. Nggak apa-apa, jadi pelangi, rumah kucing pelangi ini. Ada yang matanya satu, ada si Tom yang kakinya pakai sepatu. Gila dek, diparani Tarjo terus gila dek. Tapi iya tau gimana naro Tarjo, kok nggak boleh sih. Sini. Ambil bola nih. Oh bola nih, sini. Ambil bolanya si Jamal. Sini. Enak ya mainan. Males loh si siapa. Skalet ya. Waring kabeh wis. Ini nanti jam masuk ke kandang belakang aku mundurin temen, biasanya kan habis maghrib kadang mau habis isya, tapi nanti aku mundurin sampai mungkin sekitar jam 9-an. Ya muka-muka terang. Iya, kalau terang, kalau enggak terang ya tetaplah habis maghrib dimasukin. Tapi kalau terang nanti aku mundurin sampai jam 9 biar mereka lari-lari dulu. Iku lo Jamal ngincar bola, tapi bolanya diminta. Nah. Bolanya ya. Rebutan kabeh. Wow. Jangan diminta. Ayo macam-macam sini, Bang. Jamal mau jadi pemain sepak bola ini. Mayo seneng. Dan sisa sekar lelek-lelek duduk. Enggak. Jadi cah cilik kabeh wis. Iya. Scarlett ini usianya 3 tahun udah ada yo. Apa lebih? Lebih yo. Oh, pandemi aja 3 tahun. Mm-hmm. Sekarang pandemi sama sekarang udah berapa bulan? Enggak tahu. Kalau sutinya apa nene iso delikan dhewe. Oh, karo Malika. Ini si Scarlett ini perkiraan sekitar 4 tahun lebih sedikit lah. Usianya. Prak-prak tapi bersih. Enggak apa-apa. Iya, enggak kayak dulu. Terus apa pavingnya juga ngeresep banget jadi kering ya, teman-teman. Iya, soalnya kan bawah kan pasir. Yo, Ilma main sepak bola dhewe. Punya Jamal direbut nih mainan ini lo. Jamal ngetutnya terus. Dek, kasih Jamal, Dek. Loh kok itu lo Jamal belakangmu lo. Anak ku ari ngeram. Kayak kucing tak sitokno ayo ane. Iya si Elma juga mulai kemarin juga dikandangin terus teman-teman. Nggak keluar sama gak sekali. Apa? Kotor, basah dek. Basah ini masih basah, cumi duduk basah ini air ya. Air lo, air masih ada air ya. Basah. Kotor. Jangan diduduk, Lap. Lapnya juga basah semua. Apa? Lap. Basah semua. Apa, Dek? Bang.
Mungkin video sore ini sampai sini dulu ya teman-teman. Besok kita lanjut lagi dan anak-anak biar main-main dulu di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah pengen ngejak mainan. Si Suti lo. Si Suti. Mainan, tidur, nah, makan. Awas, Adik, ntar nginjek pusnya. Awas, minggir, Dek. Minggir. Nuluh.